Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحَلُّ الْعُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Pada malam ni kita lihat sedikit mengenai dengan tauhid, akidah asas, asas utama. Sama dalam sifat 20, ada perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Sebelum daripada itu, sebelum kita masuk sifat-sifat wajib, harus, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu dahulu apakah itu akidah. Akidah ini dari sudut ijmal, maksudnya dari sudut, bukan secara terperinci lah ijmal, secara kasarnya, iaitu segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha kepada Allah, qad radina billahi rabba, iaitu kita redha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Kita setuju Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi dan juga rasul kita, Quran sebagai imam kita, Kaabah sebagai kiblat kita, orang beriman adalah sebagai saudara kita. Dan kita berlepas diri daripada setiap agama yang bertentangan dengan Islam. Agama yang kita pegang hanyalah agama Islam. Tak boleh menyatukan semua agama. Dipanggil sebagai pluralisme. Pluralisme. Iaitu menyatukan semua agama. Kita beriman dengan setiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan, kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebelum daripada Quran. Dan setiap Rasul yang Allah Ta'ala hantar, kita beriman. Sebelum daripada Nabi Muhammad, ada yang kita wajib beriman 25 Rasul. Dan ada Rasul-Rasul yang lain yang Allah Ta'ala hantar sebelum daripada itu. Maksud sebelum daripada itu, antara 25 Rasul adalah beberapa Rasul, Nabi yang tak disebutkan dalam Quran. Tapi yang wajib kita beriman 25 orang. Dan juga wajib kita beriman dengan malaikat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai makhluk dia. Dan wajib kita beriman kepada qada dan qadar, kebaikan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, keburukan semua kita terima. Beriman dengan hari akhirat dan setiap apa yang dibawa datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bertentangan dengan logik akal kita, seperti peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana mustahil pada zaman tu tapi tak mustahil pada zaman sekarang. Apa yang Nabi sebut dalam hadis, lalat jatuh dalam air, maka kita tekan lalat tu supaya menaturalkan balik sebelah sayap, menaturalkan sebelah lagi, sebelah sayap tu racun, tekan untuk menaturalkan balik. Dari segi logiknya, sampai orang yang belajar fizik semua ni kan, sebahagian mereka pun tak percaya macam mana boleh sampai begitu. Tapi nas daripada hadis, dia sebutkan dalam hadis, maka kita beriman. Kemudian kita hidup selepas daripada kematian, kita percaya dan kita akan dibangkitkan, iaitu dihidupkan selepas kematian kita. Kita percaya perkara ini adalah perkara yang wajib, so semua orang Islam beriman. Rukun iman ada 6, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kitab ni bukan Quran saja, kitab-kitab sebelum ada Quran. Kemudian beriman kepada rasul-rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Dan yang keenamnya, beriman dengan qada dan qadar, sama ada kebaikan dan juga keburukan. Apakah makna iman? Iman itu apa makna dia? Rukun iman ada 6 perkara. Apakah itu iman? Iman kita beri'atiqad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maujud, ada. Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim. Allah Taala itu adalah kekal dan dia berbeza
dan dia tidak sama dengan perkara yang baharu, berdiri dengan sendirinya dan juga maha berkuasa dan maha berkehendak, maha mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan juga berkata-kata. Ini semua adalah makna kita beriman kepada Allah. Bila kita beriman kepada Allah, mana Allah Ta'ala itu ada. Kita tak pernah lihat Allah, tapi kita beriman. Kita beriman ni mana percaya Allah Ta'ala itu ada, qadim dan kekal, dan berbeza dengan makhluk-makhluk, perkara yang baharu itu makhluk. Qadim itu mana apa qadim? Yang kita akan bincang dalam sifat 20, dia ada disebutkan sifat Allah Ta'ala itu qadim, bukan hadis. Hadis tu baharu, qadim tu lama. Tapi qadim dari sudut istilah, term dalam ilmu akidah, sifat 20 ini qadim, maknanya kita beri'atiqad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu la awwala lahu, tidak ada permulaan baginya, qadim. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Bilakah permulaan mendengar bagi Allah? Tidak ada permulaan. Allah Ta'ala itu maha melihat. Bilakah permulaan melihat bagi Allah? Tak ada permulaan. Itu makna tidak ada awal bagi Allah. Allah Ta'ala itu maha hidup. Bilakah mulanya hidup Allah? Tidak ada permulaan. Itu dipanggil sebagai qadim. Qadim. Tidak ada permulaan bagi Allah. Kita ada permulaan. Bila kita melihat, bila kita mendengar, bila kita berkata-kata. Nah, setiap bayi yang baru lahir, dia ada step, ada peringkat-peringkat dia. Mendengar berapa bulan awal-awal dia lahir, dia tak boleh lihat lagi. Lepas berapa bulan dia dapat lihat, tapi hitam putih, hitam putih. Kemudian dia dapat lihat lagi, dapat lihat jauh, dekat-dekat tak apa, nampak sangat. Kemudian dia ada step-step dia lah. Ha. Tapi mendengar dulu baru melihat. Untuk manusia lah, bayi yang baru lahir. Kemudian apakah makna baqin, kekalnya Allah? Kita beri'atiqad Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada akhir baginya, tidak ada kesudahan bagi Allah. Berkata-kata bila, sampai bila Allah Ta'ala boleh berkata-kata, tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala maha mendengar, sampai bila mendengar, tak ada kesudahan. Allah Ta'ala hidup, sampai bila hidup, tak ada kesudahan. Itu dimaknanya baqin, kekal. Kita ada tempoh. Kehidupan kita ada tempoh. Ada tempoh untuk kita mati. Begitu juga kesihatan kita ada tempoh juga. Sampai satu tahap kita akan sakit. Allah Ta'ala tidak ada tempoh. Apakah makna berbeza Allah Ta'ala dengan perkara yang baharu? Berbeza Allah Ta'ala dengan perkara yang baharu maknanya kita beri'atiqad. I'tiqad ni kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Itu maksudnya Allah Ta'ala bertentangan dengan perkara yang baharu. Macam mana kita nak gambarkan Allah? Tak boleh gambar. Allah Ta'ala ni seperti ini ke? Seperti cahaya ke? Seperti matahari? Tak boleh nak gambar. Setiap kali yang kita gambarkan pada pemikiran kita, itu bukan Allah. Allah Ta'ala tak ada sama dengan sesuatu pun. Apakah makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Qa'imun binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya Allah, kita beri'atiqad, kita percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala tak berhajat kepada malaikat, tak berhajat kepada solat kita, tak berhajat kepada puasa kita, tak berhajat kepada kita berzikir kepada dia. Allah Ta'ala tak berhajat apa-apa pun kepada makhluk. Itu maknanya qa'iman binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tak berhajat kepada makhluk. Apa makna Allah Ta'ala itu wahid, esa? Kita beri'atiqad bila Allah Ta'ala itu maha esa, makna tidak ada sekutu bagi Allah. Apa maksud tak ada sekutu bagi Allah? Tak ada rakan kongsi. Kita duit banyak pun, berjuta pun, tapi kalau kita nak buka satu, bila orang yang mana banyak duit, sudah pasti dia punya future, kehadapan dia, pemikiran dia maju ke hadapan tu lebih jauh. Dia tak nak lah buka bisnes yang biasa-biasa. Dia nak buka sekali bisnes jutaan, bilion ringgit, projek sekali projek, rumah, kondo, apa nama ni, apartment, semua dia nak buat yang 15-20 tingkatnya, sesuai dengan dia. Tapi dia tak mampu buat seorang, dia perlukan partner share. Walaupun setakat bisnes kecil-kecil, franchise mungkin dia boleh buka, tak ada masalah. Tapi dia tak nak tu,
dia nak yang lebih besar lagi. Jadi dia perlukan rakan kongsi. Allah Ta'ala tidak perlu kepada rakan kongsi. Itu makna Allah Ta'ala Maha Esa. Setiap keputusan Allah daripada Allah Ta'ala sendiri. Tidak ada rakan kongsi bagi Allah. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Qadir. Apa makna Qadir Maha Berkuasa? Kita beri'atiqad, kita percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah Ta'ala buat dunia, buat manusia, Allah Ta'ala berkuasa ke atas ciptaan dia. Nah, tak ada, oh Allah Ta'ala tak boleh buat macam ni, dia kesian kepada makhluk ni, Allah Ta'ala tak boleh buat macam ni. Tidak ada halangan bagi Allah, setiap sesuatu itu adalah Allah Ta'ala berkuasa ke atasnya. Apa maksud murid? Murid, murid itu maknanya Allah Ta'ala Maha Berkehendak. Kita percaya Allah Ta'ala melakukan apa yang dihendak. Tak ada halangan bagi Allah, tak ada siapa pun yang menghalang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak buat apa-apa, kadang-kadang ada halangan. Nak buka kedai ada halangan, lesen tak cukup syarat. Nak buka sekolah tak cukup pula syarat bomba, syarat klinik, kesihatan, syarat banyak syarat. Kita nak apply ni, masuk kerja ni, banyak pula syarat dia. Untuk Allah Ta'ala tak ada halangan. Allah Ta'ala itu apa yang Allah Ta'ala nak, terus jadi. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang dia nak. Allah Ta'ala Maha Mengetahui, iaitu kita beri'atiqad Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui setiap sesuatu yang ada di dunia, zahir dan juga batin. Dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Apa makna hayyun? Allah Ta'ala itu adalah Maha Hidup. Kita beri'atiqad Allah Ta'ala itu sentiasa hidup dan tidak akan mati. Apa makna mendengar? Sami', Allah Ta'ala, kita beri'atiqad percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar setiap sesuatu. Apa makna basir? Allah Ta'ala melihat, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat setiap sesuatu, tak seperti makhluk, pandangan kita terbatas. Sampai beberapa ratus meter tak dapat lihat dah, belakang dinding tak dapat lihat. Tapi Allah Ta'ala tidak ada halangan bagi Allah, tidak ada batasan penglihatan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu Maha Berkata-Kata, Mutakallim. Kita percaya Allah Ta'ala itu berkata-kata, cuma berkata-kata Allah Ta'ala tidak ada suara, tidak ada huruf. Tak seperti makhluk. Apa makna kita beriman kepada malaikat? Maksudnya kita percaya malaikat itu ada, walaupun tak pernah nampak pun malaikat. Malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tak pernah langsung derhaka kepada Allah. Dia buat apa yang diperintahkan, taat pada perintah Allah. Itu namanya malaikat. Macam mana kita boleh percaya? Kita tak pernah nampak dan kita percaya malaikat tu makhluk yang taat, tak pernah derhaka kepada Allah. Sebab Quran cerita la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran kata kita percayalah. Tak ada siapa yang menafikan hukum Quran. Berapakah malaikat? Malaikat tu cukup banyak. Tak kita ketahui, tak diketahui bilangan mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat berapa banyak? Tuan-tuan bayangkan di Sidratul Muntaha, dipanggil yang setentang dengan langit ni. Kita bawah dipanggil Baitullah, yang setentang dengan dia dipanggil apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yang ada ulama kata di langit yang ketujuh, yang setentang dengan Baitullah, langit ketujuh Baitul Ma'mur. Setiap hari 1,000 malaikat, kalau tak salah riwayat kata 1,000 malaikat setiap hari akan bertukar. Setiap hari bukan malaikat tu, bukan malaikat yang sama. Setiap hari malaikat yang lain, yang lain, yang lain. Tuan-tuan bayang kalau 1,000, kalau 1,000 hari, kalau 10 hari je, dah 10,000 malaikat yang berlainan. 30 hari, dah 30,000 malaikat yang berlainan. Kalau setahun, begitulah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sentiasa bertukar-tukar malaikat. Banyak malaikat kita tak tahu. Bila ditanyakan berapa bilangan malaikat, apa yang tekad kepercayaan kita, malaikat itu sangat banyak. Kita tak tahu bilangannya, Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang wajib kita tahu ada 10 orang. Itu yang wajib kita tahu. Yang kebelah Rehan buat lagu tu, Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Yang 10 malaikat yang perlu diketahui, yang kita hafal namanya. Itu semua lagu yang Rehan buat supaya budak-budak hafal. Bukan hafal itu wajib, hafal tak wajib. Cuma yang wajibnya kita tahu. Contohnya orang tanya Mikael, Jibril, tahu tak apa dia? Tahu, itu nama malaikat. Cukup lah. Sebutkan 10 nama malaikat. Saya tak ingat 10 nama malaikat ni. Tapi kalau sebut tahu.
Kalau sebut tahu Israfil, kalau orang sebut Israfil itu malaikat, Israel itu malaikat, mungkar nakir itu malaikat, bukan mungkar nangkir. Ada orang sebut nangkir, baca talqin akan datang kepada kamu dua malaikat, mungkar dan nangkir, bukan nangkir, mungkar, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Berapa siapakah dia malaikat yang wajib diketahui namanya? Malaikat yang wajib diketahui namanya 10 saja. Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, Munkar, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ridwan, Malik, Ridwan. Semua 10. Apakah makna beriman dengan kitab? Iman, iman ni makna percaya dalam bahasa Melayu. Apakah makna kita percaya kepada kitab-kitab? Maksudnya kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kitab, beberapa kitab kepada rasulnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Itu maksudnya kita percaya. Adakah kita perlu hafal semua tu? Dia tak semestinya hafal yang wajib. Yang wajibnya kita beriman. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud? Ya. Ya. Walaupun kita tak ingat, tapi kalau disebutkan kita tahu, cukup. Berapakah kitab yang diturunkan? Kitab yang diturunkan banyak. Kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi ni banyak. Cuma di antara yang banyak tu, yang selalu disebut kepada kita adalah kitab Taurat Nabi Musa, Injil kepada Isa, Zabur Nabi Daud, Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu je. Nak tanya berapa ratus kitab? Banyak, kita pun tak tahu. Banyak. Suhuf-suhuf dia turunkan tu banyak. Apakah makna beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul makna kita beri'atiqat, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Rasul-Rasul kepada manusia. Allah Ta'ala hantar beberapa orang Rasul ni kepada manusia supaya Rasul tu mengajar kepada manusia, beritahu kepada mereka kebaikan, inilah perkara baik, inilah perkara yang tak baik, perkara jahat, ini perkara yang boleh memberi manfaat, ini perkara yang memudarat, boleh mendatangkan azab kepada kamu. Itu tugas Rasul. Walaupun kita tak pernah pun berada pada zaman Nabi Nuh, tak pernah pun berada pada zaman Nabi Musa yang dakwah kepada kaum dia, tapi kita percaya tugas Nabi ini, termasuk Nabi Muhammad, menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Berapa orang Rasul? Rasul pun banyak. Rasul pun banyak. Yang Rasul yang agung dipanggil Ulul Azmi ni 5. Masuk Ulul Azmi ni yang banyak ujian lah diberikan kepada mereka. Rasul-Rasul lain pun banyak juga ujian, tapi bila sebut Ulul Azmi, mereka terpilih antara yang ujian yang besar diberikan kepada mereka, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Semua 5. 5 Nabi, 5 Rasul. Siapakah seafdal-afdal Rasul? Rasul yang paling baik siapa? Iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lah. Nabi yang terbaik, Nabi yang terafdal. Sebab apa? Nabi terafdal. Quran kata la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Setiap rasul-rasul sebelum dihantar menjadi rasul, menjadi nabi di permukaan bumi, mereka kena mengambil ikrar dulu. Mereka ambil ikrar, sekiranya kami sempat dengan Nabi Muhammad, kami akan beriman dengan dia, kami akan bantu dia. Setiap Nabi ikrar begitu. Walaupun mereka tak sempat pun dengan Nabi Muhammad, tetapi itulah ikrar mereka. Siapakah dia Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab keturunan. Ini juga penting sebab Khadijah binti Khuwailid, dia bertemu nasab di mana saya tak ingat, sama ada di Qusay
Qusay bin Kilab kalau tak salah saya, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Tapi ada seorang pensyarah di universiti awam ni, dia kata Khadijah daripada bangsa Melayu. Daripada bangsa Melayu sebab dia kaya, banyak harta. Bila banyak harta, banyak emas. Emas daripada mana? Daripada tanah Melayu. Jadi dia berbangsa Melayu. Nasab-nasab ni bila kita ingat, kita tengok di mana pertemuan mereka. Pertemuan Khadijah binti Khuwailid bin siapa tak salah saya, bertemu di Qusay bin Kilab kalau tak salah lah. Tapi tuan-tuan boleh check boleh, ataupun Lu'ay bin Ghalib, antara itulah. Man wulida nabiyuna, di manakah nabi kita dilahirkan? Nabi kita dilahirkan di Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah. Itu semua asas dalam tauhid. Sebelum kita masuk sifat 20. Siapakah emak nabi kita? Emak nabi kita Aminah. Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah, berbangsa Quraisy. Bila nabi kita dibangkitkan? Nabi kita dibangkitkan menjadi nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun kemudian dia memberitahu kepada manusia tentang agama Islam. Secara diam-diam selama 3 tahun, umur Nabi 43 tahun, Nabi dakwah secara terang-terangan. Sebab turun ayat Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Bilakah berhijrahnya Nabi? Bilakah Nabi SAW berhijrah? Nabi berhijrah pada ketika itu umur Nabi 53 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya dibangkit menjadi Nabi umur 40 tahun ketika di Mekah. Sampailah 53 tahun, mana 13 tahun. 40 tolak 53, 53 tolak 40. Jadi 13 tahun di Mekah. Yang baki itu 53 sampai 63, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Umur Nabi 53 sampai 63 di Madinah. Bila Nabi wafat? Nabi wafat umur 63 tahun. Diwafatkan di Madinah Al-Munawwarah. Dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana sifat Nabi SAW? Nabi SAW ahsanan nas khalqan wa khulqan. Akhlak yang terbaik, yang tercantik. Rupa paras pun, bentuk tubuh badan yang terbaik, tercantik. Warna kulit Nabi putih, bercampur dengan sedikit kemerah-merahan. Lambut Nabi, ada tiga riwayat, iaitu al-jummah, iaitu sampai ke cuping telinga rambut Nabi. Ada kata sampai ke tengkuk, ada kata sampai ke bahu. Dahi Nabi luas. Kemudian mata Nabi hitam. Maksud dua mata, dua apa nama, kan mata kita ada putih hitam. Yang putih itu betul-betul hitam. Dan siapa melihat Nabi, dia akan rasa kehebatan. Dia ada seorang kita lihat, dia rasa haibah, hebat orang. Nabi SAW bila kita lihat, sekali lihat kita nampak kehebatan dia. Siapa yang bergaul dengan Nabi, dia akan suka kepada Nabi. Berapakah anak Nabi? Anak Nabi semua ada 7 orang. 3 orang lelaki, Abdullah, Al-Qasim dan juga Ibrahim. Abdullah, nama bapa Nabi pun Abdullah. Anak Nabi pun nama Abdullah. Al-Qasim, anak Nabi juga. Sebab itu dipanggil Nabi Abul Qasim, ayah kepada Qasim. Dan yang ketiga, Ibrahim. Nabi-Nabi yang 25 tu ada nama Ibrahim. Anak Nabi pun nama Ibrahim. 4 orang anak perempuan, semua 7. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Ni pun buat lagu juga. Kebulan Nasyid buat lagu. Iaitu Fatimah, Zainab. Zainab ni ada 2 orang isteri Nabi. Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah. Anak Nabi pun nama Zainab. Cucu Nabi pun nama Zainab. Isteri Nabi 2 orang nama Zainab. Anak Nabi pun Zainab. Zainab, anak Nabi Zainab berkahwin dengan dengan siapa? Abil As. Kemudian cucu Nabi pun nama Zainab juga. Ruqayyah anak Nabi. Ummu Kulsum, Ummu Kulsum pun anak Nabi. Apakah makna kita beriman dengan yaumil akhir? Beriman dengan hari akhirat, maknanya kita beriktiqad, kita percaya
bahawasanya manusia dibangkitkan daripada kubur mereka selepas mereka mati untuk menerima balasan daripada Allah di hari kiamat, hari akhirat kelak. Kita percaya. Apakah makna beriman dengan qadar? Qada' qadar. Qadar ni maksudnya kita beriman dengan qadar, iaitu kita beriktikad, kita percaya semua yang telah berlaku, yang akan berlaku, kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat adalah ketentuan daripada Allah, qada' dan qadar Allah. Qada' mana ketetapan. Qadar penentuan daripada Allah. Itu semua yang telah berlaku dan akan berlaku semua datang daripada Allah. Itu kita percaya. Yang ini memang kita belajar, kita percaya-percaya, tapi bila berlaku itu yang kita tak boleh percaya tu. Dia percaya, kita percaya kepada beriman, qada' dan qadar. Rukun iman ada 6. Yang keenam, beriman kepada qada' dan qadar. Bila berlaku ke atas diri kita, aku tak boleh percaya ni. Tak boleh percaya. Dia bukan tak boleh percaya, dia tak terima hakikat. Dia tak boleh terima perkara tu. Contohnya anak dia mati keracunan makanan. Saya tak boleh terima hakikat ni. Tak boleh terima. Tapi lepas sebulan baru kata saya dah boleh terima lah. Lepas sebulan bukan terima. Semua manusia begitu. Jadi nak terima tak terima qada' qadar ni ujian musibah. Sabar sebenar pada musibah yang pertama. Itu Nabi kata as-sabru fi sadmatil ula. Kesabaran pada musibah pertama. Apa reaksi respon kamu bila kamu dengar perkara ini? Kamu angkat telefon, orang cakap anak kamu telah meninggal dunia disebabkan kemalangan. Apa reaksi kamu? Reaksi kamu tak dapat terima perkara ni. Itu bukan sabar. Dah sebulan tak apa, saya dah bersabar. Sebulan bukan sabar. Reaksi yang pertama kita dengar. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan jadi. Apa yang Ta'ala tak kehendaki tak akan jadi. Itu antara yang kita panggil asas utamalah. Okey. Dan suka juga sebelum kita masuk sifat 20, suka juga saya sebutkan tentang akidah ni antara perkara yang terpenting yang sedang berlaku pada ketika hari ini, dipanggil perkara perkara GISBH. Okey, kita lihat ada JAKIM dahulu pada 2013, mereka telah buat satu kajian lah tentang perkara-perkara yang meragukan dalam kumpulan bekas Al-Arqam ni. Kita lihat, kita akan sebutkan beberapa perbandingan ajaran yang meragukan dari aspek akidah dan syariah dalam kumpulan GISBH ni. Yang pertamanya, apa dia? Yang pertama, sebagai tanda karamah Asy'ari Muhammad, beliau boleh memimpin GISB dari jarak jauh melalui talian telefon. Kemudian apa lagi, sebagai penyampai mikrofonnya, segala arahan dari Hatijah. Hatijah ni saya tak tahu siapa dia. Hatijah Am. Apa dia? Isteri dia. Isteri nama Hatijah. Hatijah Am. Hanyalah sebagai penyampai mikrofonnya sahaja. Segala arahan dari Hatijah Am merupakan arahan dari Asy'ari Muhammad. Ini semua penyelewengan lah. Sebab apa penyelewengan? Dia boleh pimpin dari jarak jauh. Dia bukan sahabat Nabi macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu bila bercakap, orang yang belakang bukit boleh dengar walaupun jarak ratusan kilometer. Itu karamah lah kita panggil, yang Allah Ta'ala berikan. Tapi yang ni perkara-perkara yang agak pelik. Perkara-perkara yang pelik. Kemudian pendewaan diperluaskan kepada 3 golongan. RSA. RSA ni RSA iaitu Rasulullah, Sayyidina Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi
dan Asy'ari. Ada tiga RSA. Pendewaan diperluaskan kepada tiga. Satu Rasulullah, satu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, dan yang ketiga A adalah Asy'ari Muhammad. Ha. Mereka mendakwa bahawa rumah yang diduduki oleh kumpulan GISB ni di Mekah adalah merupakan istana RSA. Ini antara penyelewenganlah yang berlaku. Mempercayai bahawa Abuya Asy'ari Muhammad tidak meninggal dunia, bahkan ghaib, dan akan muncul sebagai pembantu Imam Mahdi. Dah bila dah mati, mati ya, tak ada nak bantu-bantu yang akan bangun, yang akan hidup balik, yang akan hidup datang pada akhir zaman Nabi Isa. Nabi Isa bukan mati, orang telah angkat. Angkat kan, dan dia akan turun sebelum hari kiamat membunuh Dajjal. Tak ada siapa boleh bunuh Dajjal. Tak kira dia kuat macam mana pun, dia beriman macam mana pun, tak boleh bunuh Dajjal. Nabi Isa yang boleh bunuh. Tapi kalau dia datang, Asy'ari ni manusia seperti kita biasa, bila mana dia mati, meninggal dunia, habislah. Dia tidak boleh kita kata kita percaya bahawa dia tak meninggal dunia. Semua manusia meninggal, mati. Nabi pun mati. Dan akan muncul sebagai pembantu Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi akan turun sebelum hari kiamat, di akhir zaman, dia sebagai pembantu Imam Mahdi. Ini perkara-perkara pelik lah. Tapi ramai pengikut tu. Ratusan pengikut. Mendakwa Nabi SAW telah hadir bertemu dengan Khadijah, isteri dia, dalam bentuk cahaya, dan berdialog dengannya dari hati ke hati. Nabi SAW, Sayyidi Syekh Suhaimi dan Asy'ari Muhammad telah bergabung di alam ruh untuk membantu perjuangan GISB. Sampai tahap tu tinggi betul dia. Dan perkara-perkara yang pelik ni kalau berlaku, ialah kalau tuan-tuan kata, kalau saya bagi tuan-tuan, saya naik semalam jumpa dengan Nabi, saya bincang. Kuliah saya sepatutnya hari Jumaat, tapi Nabi suruh buat pada hari Isnin. Tuan-tuan percaya? Takkan kita nak percaya benda yang benda yang tak boleh masuk akal, terutama mengenai dengan roh. Di alam roh ni siapa yang tahu? Quran sebut wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka tanya, orang Yahudi tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Katakan roh ini adalah urusan Tuhan tu. Kita tak tahu. Asy'ari dia boleh tahu. Satu perkara yang pelik. Kemudian mendakwa Asy'ari Muhammad telah melatih Khadijah cara berhubung dengan Nabi ketika hayatnya. Ia boleh dilakukan dengan memberikan selawat kepada baginda selepas melakukan solat. Terus direct dengan Nabi. Mana pangkat tinggi lah. Dia boleh terus dengan Nabi. Abuya Asy'ari telah menyerahkan jemaah GISB kepada Nabi. Kepada Nabi akhir zaman. Menyerahkan jemaah kepada Nabi. Jemaah GISB ni serahkan kepada Nabi akhir zaman selepas keghaibannya. Dia tak ada, Nabi akan ambil urus, Nabi akan ganti tempat dia. Macam mana Nabi nak ganti ke tempat dia? Nabi nak turun balik ke dunia. Kemudian Asy'ari juga telah menghubungkan terus jemaah GISB dengan Nabi akhir zaman yang telah ditemui sepanjang keghaiban. Asy'ari GISB sebenarnya dipimpin oleh Nabi akhir zaman. Sepanjang ketiadaan Asy'ari ni, sebenarnya GISB telah dipimpin oleh Nabi akhir zaman. Saya tak tahu pimpin macam mana. Cara talian hayat ke, saya tak tahu. Ini perkara-perkara yang pelik lah. Dalam akidah ni, bila perkara-perkara yang pelik seperti ini, kita tak boleh percayalah perkara yang pelik. Ini di antara penyelewengan akidah. Contohnya sebelum ni ada ajaran Ismail Kasim ke apa, tapi dalam siasatan lagi, saya tak tahu apa keputusannya sekarang. Di antara tanda-tanda lah penyelewengan dia, iaitu syahadah ni kena belajar dengan dia je. Itu kena belajar dengan dia, tak boleh belajar dengan orang lain. Itu antara tanda-tanda pelik lah. Kena belajar dengan dia je. Tuan-tuan nak belajar, tak boleh belajar dengan orang lain, kena belajar dengan saya je, baru betul.
Itu pelik. Kemudian mendakwa telah menemui Nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah. Baginda didakwa telah wafat secara fizikal tetapi masih hidup dengan rohnya, iaitu Nur Muhammad yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Ini perkara-perkara yang Quran sebut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mati. Mayyitun, mayyit. Wa innahum mayyitun, sesungguhnya mereka manusia bakal mati. Habis. Ha? Bertawassul dengan RSA, iaitu bertawassul dengan Nabi. Bertawassul dengan Nabi okeylah, dengan berkat Nabi Muhammad. Itu kita tawassul dengan Nabi. Bertawassul dengan Sayyidi Syekh Suhaimi dan juga Asy'ari Muhammad. Tawassul dengan orang telah mati. Orang telah mati tak boleh tawassul. Apa kita doa untuk dia lah. Berapa kita nak tawassul dengan dia? Kita minta kepada Allah Ta'ala direct. Cukup. Ada banyak lagi. Satu lagi penyelewengan SRC yang SRC tahu apa dia? Dia ada dua yang kajian JAKIM buat. Satu dipanggil penyelewengan SRC, satu penyelewengan GISB. Penyelewengan SRC ni adalah menanam doktrin pendewaan agar taksub kepada Asy'ari Muhammad sebagai seorang mujaddid, sahibul zaman, orang Tuhan dan pemberi syafaat. Dia macam Nabi pula dapat pemberi syafaat. Ini pelik-pelik. Sebenarnya ajaran arkab ni asalnya betul asalnya, tapi bila mana taksub terlebih, bila tak terlebih ni jadi macam mendewakan, jadi bukan-bukan lah. Jadi bukan-bukan. Okay, nanti kita sambung lah. Ada apa-apa soalan lah? Ya. Dia yakin kepada guru dia. Yakin apa tu? Kehebatan. Guru dia boleh tahu puan ni makan apa ni. Duit berapa duit dalam poket. Lepas tu jemaah ni dia tak semayang. Dia kata kita nak solat ni pergi kita kasi ikhlas. Haji kau tanya pulang baru solat. Lepas tu saya bawa satu ustaz pas lah. Satu pas satu tabi. Orang ni ke depan lah. Okay. Yang satu ustaz dia kata dalam kumpul operasi Allah dah beritahu mana ada rahsia. Dia cakap apa? Dia nanti soal dia kata rahsia dalam rahsia. Oh, dia kalau benda-benda yang pelik yang tu, saya ada suruh jumpa seorang pakcik ni, dia telah meninggal dunia lah COVID dulu. Dia selalu bertengkar dengan anak dia, dia pun dah risau anak dia. Saya tak tahu, tapi dia meninggal dunia dulu COVID hari raya pertama dia meninggal, atau sehari sebelum hari raya pertama. Dia risau dengan anak dia ni sebab anak dia balik ada berguru dengan seorang daripada Indonesia. Dia berguru dan dia tak nak semayang. Dia semayang guna niat je. Lepas tu ayah dia kata, macam mana semayang guna niat? Semayang betul-betul lah apa Nabi ajar, rukuk. Dia ada hujah-hujah dia sampai ayah dia pening kepala. Ayah dia bawa bagi tahu dekat Jabatan Agama Islam Jawi semua. Dia tak nak pergi discuss. Dia tak nak jumpa dengan orang-orang ni Jawi semua. Dia tak nak jumpa. Dia nak melarikan diri, tapi dia akan ikut pengajian guru dia daripada Indonesia. Dia ada, saya tak tahu guru dia ada di Malaysia, cuma ada beberapa bulan sekali dia kena pergi ke Indonesia. Tapi bila ajaran yang pelik-pelik ni, tahu perkara ghaib. Tak, Nabi pun tak tahu perkara ghaib. Nabi pun tak tahu macam mana guru kita boleh tahu. Hari ni makan apa, duit dalam poket ada berapa, kita tak tahu. Walaupun jin bagi tahu dia, jin bukan betul. Jin dia dengar satu perbicaraan malaikat, dia bawa pergi jumpa dengan dukun. Apa yang malaikat cerita dekat atas langit, lepas tu dia cerita benda yang dia dengar dekat langit. Cerita tu betul, satu tu betul, tapi dia campur dengan 99 pendustaan. Jadi dusta lah. Dia dengar tu betul satu, tapi bila sampai dekat dia, dia goreng sampai 99 pendustaan. Lepas tu dia bagi tahu dukun, dukun pun bagi tahu kita. Jadi kita pun percayalah. Percaya sebenarnya kita dah kena kelentong dengan jin, dengan dukun. Lepas tu kita kena bayar
RM200, RM300, kena bawa pengeras, pulut kuning, ayam last sekali kenyang, bomoh tu makan. Ha. Jadi semua itu adalah perkara-perkara yang tanda-tanda ajaran sesat lah, tanda-tanda. Sebab perkara orang kata Nabi pun tak tahu. Nabi kata apa dalam Quran? Dalam Quran bagi tahu apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib. Kalau lah aku tahu perkara ghaib, Nabi kata dalam Quran. Kalau aku tahu perkara ghaib, lastaktsartu minal khairi wa ma massani yasu. Pasti aku nak kebaikan semua, kemudian satu keburukan tak akan sentuh pada diri aku kalau aku tahu perkara ghaib. Masalah Nabi tak tahu. Nabi tahu ni bila Allah Taala bagi tahu certain perkara. Bukan semua perkara ada benda-benda yang Allah bagi tahu, Nabi tahu perkara ghaib. Yang lain semua Nabi tak tahu. Mukjizat perkara-perkara yang pelik, boleh belah bulan, boleh keluar air daripada jari, itu semua dengan izin Allah. Allah Ta'ala nak tunjukkan mukjizat kepada Nabi, keluar. Bukan mana setiap hari jari Nabi akan keluar air, setiap hari Nabi boleh belah bulan. Tak, bukan hari-hari yang boleh belah bulan. Ada peristiwa yang tertentu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan mukjizat kepada umat Nabi supaya mereka beriman pada waktu dan ketika itu. Mukjizat perkara yang pelik itu berlaku, bukan hari-hari. Tapi perkara yang ghaib, kalau tanda-tanda, sebenarnya benda-benda yang biasa je, benda-benda yang biasa yang kita dengar, okey. Tapi bila kita dengar semacam ni lain je, semayang guna niat, semayang sepatut lima waktu. Apa yang kita belajar sekolah rendah, semayang lima waktu, satu hari ada rukuk, sujud semua. Tapi bila datang satu ajaran yang baru, sembahyang bila ikhlas saja semayang, itu pelik lah. Ikhlas apa? Sebab hadis sebut lima waktu sehari semalam. Bila bertentangan dengan Quran hadis, maka perkara yang pelik. Bila perkara yang pelik itu tanda-tanda lah ajaran tu ajaran sesat. Itu cara yang kita nak kenal dia dengan mudah lah. Cukup sekadar tu lah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.